Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan dan engkau takdirkan menyimak menjadi hamba-hamba yang engkau cintai, ya Allah. Jadikan pertemuan ini penggugur semua dosa dan aib kami. Jadikan pertemuan ini membuat hati kami semakin yakin padamu, ya Allah. Jadikan majlis ini membuat sisa umur ini istiqomah dan mengantarkan kami husnul khotimah. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah. Lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Sudah lama tidak diatin. Menurut rencana manusia harusnya hari ini di Istiqlal kajian pekan kedua rutin. Tapi yang tertulis di Lauh Mahfud adalah diatin. Jadi saja kita silaturahim di sini. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun tidak terpikirkan oleh kita. Apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun sangat diinginkan oleh manusia. Yang penting bukan yang terbaik menurut kita, yang penting adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah, satu ini wajah banyak masalah, ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Banyak masalah baik atau buruk? Banyak masalah itu tergantung. Kalau baik, kalau benar menyikapinya jadi baik. Kalau salah menyikapinya jadi buruk. Jadi yang bahaya bagi kita itu masalahnya atau sikap terhadap masalah. Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi yang bermasalah dalam hidup ini bukan masalah hidup, tapi sikap terhadap masalah. Jelas? Jadi yang membuat ibu menderita itu kelakuan suami atau sikap terhadap kelakuan suami? Tetap we sikap suami, terserah ibu ya. Pak, bapak, yang membuat bapak-bapak menderita itu perilaku istri atau sikap bapak terhadap perilaku istri? Ibu mah gak ditanya jawab, giliran jawab salah. Terserah ibu ya, pokoknya saya mah tidak mau berdebat. Baru juga sekali pengajian di Atin, tapi ngejawab terus ibu-ibu. Ya sudah, gak apa-apa.
Baik hadirin, ini wajah yang kedua, ini ada kemiripan. Ini wajah-wajah kelihatan, wajah bakal meninggal. Benar atau benar? Sudah tahu rahasia kematian ada berapa? Tiga. Satu, Allah merahasiakan kapan kita mati, waktunya, tapi pasti mati. Dua, Allah merahasiakan tempat, kita tidak tahu bakal meninggal di mana, tapi kita akan datang ke tempat itu. Kalau di rumah sakit, di kamar berapa, di tempat tidur yang mana, nanti naik ke sana. Kalau di jalan, di kilometer berapa, di belokan mana, nanti kita ke sana. Kalau di laut, di lautan mana, kita mati, nanti kecemplung di situ. Yang ketiga adalah cara. Kita tidak tahu dengan cara apa kita meninggal. Ada yang lewat sakit, ada yang lewat jatuh, ada yang ketembak, ada yang entahlah, ada yang makan bakso juga meninggal karena ketelen ya, terus nggak bisa napas mungkin ya. Tapi semua itu bukan urusan kita, itu urusan pencipta kita. Urusan kita cuma satu, yaitu berusaha agar husnul khatimah. Kapan saja kita meninggal, dimanapun kita takdirnya meninggal, dengan cara apapun, yang penting husnul khatimah. Apa arti husnul khatimah? Akhir yang baik. Sukses di dunia ini bukan punya harta, gelar, pangkat, jabatan. Bukan, itu casing. Hanya cobaan, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, pujian, kekaguman, itu bukan tanda sukses, itu adalah tanda beratnya cobaan. Sukses itu kalau husnul khatimah, akhir yang baik. Apa artinya? Di dunia dipuji, tapi di akhirat direbus. Nah, berikut ini ada empat ciri orang yang husnul khatimah, yaitu orang yang kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan ini disahihkan oleh Al-Albani, ada empat cirinya. Mau tahu? Simak baik-baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihim. Tah, ada macam-macam ya. Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihim nar, maukah aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Qalu, para sahabat berkata, oh tentu saja mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala, kul hayyinin layyinin qaribin sahlin. Kullu hayyinin hayyinin layyinin qaribin sahlin. Satu hayyin, dua layyin, tiga qarib, empat sahl. Apa yang pertama? Layyin, hayyin, layyin, qarib, sahl. Miliki empat sifat ini ya. Apa qarib? Apa hayyin? Orang yang hayyin, ini sambil diingat-ingat ya, siapa tahu kita ketemu dengan yang seperti ini tidak tersentuh api neraka.
Hayyin itu orang yang lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Orang yang hayyin itu orang yang sangat bisa mengontrol dirinya sehingga lahir batinnya itu tenang dalam keadaan apapun. Senang, susah, tenang, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, diancam, abdi lapang, dipuji, dicaci, ajeb, tenang, tidak temperamental, tidak gerasa gerusu, tidak emosional, tidak mudah terpancing, tidak mudah meledak, pokoknya pribadinya tuh ajeg, enak sekali. Dan kalau kita bertemu dengan yang seperti ini, kita kebawa tenang, tidak mudah marah, tidak celetak-celetuk sembarangan, mantep. Pokoknya kalau ibu suaminya seperti ini, bersyukurlah. Jangan diam. Suatu saat kalau sekarang belum, insya Allah, tenang. Kita kebawa tenang. Sejuk, kita kebawa sejuk. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa seperti ini? Dari mana? Apa sebabnya ada orang yang begitu ajeg, tenang? Bayangkan Rasulullah seperti ini. Rasul itu tenang, mantap. Tidak ada celetak-celetuk sembarangan, tidak banyak komentar, tidak mudah marah. Sangat enak, nyaman, beliau nyaman dan orang pun jadi nyaman. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan seseorang bisa punya hayyin sehingga di dunianya bahagia, tenang, di akhirat tidak tersentuh api neraka? Kata kuncinya adalah tauhidnya. Keyakinan kepada Allahnya benar-benar mantap. Dengan kata lain, banyak sekali zikrullah, zikir kepada Allah. Dalilnya apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram, tentram. Jadi kalau kita stres, apa sebabnya? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana, Bu? Oh gitu, harusnya banyak zikir, kurang mikir. Salah. Karena mikir itu disuruh oleh Allah. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Makin cepat mengembalikan urusan apapun kepada Allah, cepat. Makin sering dan banyak ingat Allah, nih keluar hayyin. Makin yakin kepada Allah, keluarlah hayyin ini. Jadi masalah kita lambat kembali ke Allah, jarang ingat Allah, ragu kepada janji jaminan Allah. Itu yang bikin kita susah hayyin. Bu, ibu, jangan kebanyakan ingat suami. Serius, itu sumber penderitaan bagi ibu, ya kan? Benar atau benar? Bukan tidak boleh ingat suami, tapi setiap ingat suami harus segera ingat Allah.
Bagaimana caranya? Suami ciptaan siapa? Suami milik siapa? Milik ibu, milik Allah. Suami dalam genggaman siapa? Nah, begitu. Suami ciptaan Allah, suami milik Allah, suami dalam genggaman Allah, lahir batinnya dikuasai oleh Allah, ibu bisa tenang. Suami pergi dinas luar, ibu cemas, sujud, sholat, doa, ya Allah titip suami. Engkau tahu suami pergi kemana, engkau tahu lirikan matanya. Titip ya Allah, jaga hanya engkau satu-satunya yang kuasa menjaga suami. Ibu tenang, suami terjaga. Allah lihat tidak waktu ibu sujud? Allah dengar tidak waktu ibu doa? Dengar? Disia-siakan tidak oleh Allah? Tapi sedikit orang yang melakukannya. Sebagian besar, awas loh Pak, jangan macam-macam. Perkataan seperti ini tidak disukai oleh Allah. Karena yang disukai oleh Allah adalah faliyakul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Mengancam termasuk perkataan baik tidak? Allah andalkan, karena ibu tidak bisa membulak-balik hati suami. Yang bisa membulak-balik hati hanyalah Allah. Ibu ingin disayang suami? Jawab hadirin. Ibu mau disayang suami? Bagaimana caranya? Oh, bingung kan? Ini teh pada punya suami tidak? Saya tidak ada maksud apa-apa. Bagaimana caranya supaya disayang suami, Bu? Jawab. Melayani. Oh ya, pasti gitu langsung jadi sayang suaminya? Belum tentu. Kalau ibu ingin suaminya baik ke ibu, kata kuncinya sederhana. Ibu jadi wanita solehah yang disukai oleh Allah. Nanti hadiahnya dibalikan hati suaminya oleh Allah. Ibu tidak bisa membulak-balik hati suami, gak bisa. Jelas? Ingat suami langsung ingat. Jangan banyak berharap dari suami, karena suami ibu tidak bisa diharapkan. Iya. Ibu digigit nyamuk, suami bisa nolong tidak? Ibu sakit perut, suami bisa nahan tidak? Gak bisa. Jadi suami bisa apa? Ya bisa itu bisa ngedoakan. Maaf ya Pak, ini saya lihat dari depan, ini wajah-wajah tidak bisa diharapkan. Suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri saja susah, benar Pak? Yang bisa membahagiakan ibu cuma Allah. Suami salah satu jalan saja. Makanya jangan banyak berharap, karena sumber penderitaan adalah berharap ke makhluk. Berharap ke Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Makin berharap dari makhluk, makin menderita, makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin sering sakit. Dah. Ibu ingin sesuatu, minta ke Allah. Baru bicara ke suami. Pak, saya pengen tas baru yang ada sudah lepet.
baru bicara kalau sudah bicara ke Allah. Ya Allah, saya ingin tas baru, mudah-mudahan lewat suami saya. Pak, belikan dong tas. Tapi hati, ya Allah, Engkau lah yang membulak-balik hati suami. Sah itu. Bapak sebagai suami jangan langsung nolak. Oh, ibu pengen tas, insya Allah bu. Ayo atuh kita ke toko. Jangan ribut, jangan rewel. Sok ibu pilih yang ibu suka. Nanti kasih tahu saya nunggu di musola. Nanti saya yang bayar, ya. Bapak tinggal sujud. Ya Allah, istri saya banyak keinginan. Engkau tahu uangnya terbatas. Tolonglah ya Allah, hanya Engkau yang bisa membulak-balik hati. Semoga tidak ada tas yang cocok. Engkau yang bisa merubah keinginannya. Selesai bu, gimana? Ada yang bagus pak? Ah, beres. Selesai urusan maya. Daripada bertengkar, andelin Allah dalam segala hal. Itu keluar hayyin itu. Apa-apa Allah dulu. Apa-apa minta ke Allah. Apa-apa berlindung ke Allah. Bapak jangan takut oleh istri. Penyakit wanita berharap ke suami, penyakit lelaki takut ke istri. Ada Allah, Pak. Istri saya, oh, aduh, kalau marah, laporkan ke penciptanya. Ya Rob, Engkau sudah dengar. Engkau saksikan kalau istri lagi riuh, marah. Tolong ya Allah, jangan kak. Doanya gak boleh jelek ya, jangan bungkamkan, gak boleh begitu. Ya Allah, lembutkan hatinya. Papa dari mana aja? Jadi suami itu harus bertanggung jawab dong, Pak. Tenang, ya Allah. Doa terus, ya Rob, ampuni saya. Kenapa istri yang marah kita yang tobat? Karena boleh jadi dimarah istri diundang oleh dosa. Loh, dosa saya apa? Periksa sendiri. Allah tahu kelakuan Bapak dimanapun juga. Hah? Jangan-jangan di kantor mata larak sini yang tidak halal. Lihat si itu istri orang. Buka HP, mata berzina. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Mungkin kita lihat istri orang atau wanita yang tidak halal kita lihat. Allah tahu, pulang ke rumah, enggak ada apa-apa, enggak ada angin, ngambek istri. Ah, istighfar. Walaupun enggak nyambung, kita enggak salah, entobat aja. Ampun ya Allah. Untung istri enggak tahu apa yang dilihat. Alhamdulillah, hanya getahnya dimarah. Apa? Tanggung jawab dong. Insya Allah bu, hati itu ampun ya Allah, ampun ya Allah. Apa ampun-ampunan? Astagfirullahaladzim. Dengerin dong pak. Insya Allah bu, maafkan saya. Nah kalau gitu sadar ya. Iya bu, saya berusaha sadar. Tenang aja. Karena enggak akan menang dengan banyak ngomong, jelas? Menang itu kalau banyak tobat. Ingat ini rumusnya, patenlah insya Allah. Berdebat, besar kemungkinan kita kalah. Karena stok kata-kata kita terbatas dan beliau melimpah. Dan gak ada pentingnya berdebat. Karena yang membulak-balik hati istri adalah Allah. Bukan jagonya kita bersilat lidah. Aku jamin, Rasulullah SAW bersabda, aku jamin istana di pinggiran surga
bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun kita benar. Kenapa? Karena berdebat tidak disukai oleh Allah. Berkata baik saja, tidak usah ingin menang perdebatan, andalkan Allah, tenang jadinya. Bapak tidak salah, Bapak dicurigai, dituduh, padahal kita tidak melakukan, Bapak pasti punya lagi yang lain. Tenang ya, tenang, ingat hayin. Kenapa? Karena Allah tahu kita tidak melakukannya, benar? Kita dicurigai, kita dituduh, padahal tidak melakukan, tenang, Allah tahu. Tidak, Bu. Ah, saya tidak percaya, Bapak pasti melakukan. Alhamdulillah, tidak. Allah tahu, saya tidak seperti yang Ibu tuduhkan. Ah, gak percaya. Ya, gak apa-apa. Ibu mau tidak percaya, itu urusan Ibu dengan Allah. Yang paling penting, saya tidak seperti yang dituduhkan oleh Ibu. Allah jadi saksi. Ah, itu mah, saya juga pernah dengar ceramah si A'a Gim di YouTube. Nah, kenapa jadi saya diikut-ikutin? Bu, saya mengerti Ibu cemburu, Ibu curiga. Ya, saya mengerti karena memang wanita biasa begitu. Cuma saya tidak seperti yang Ibu curigai. Alhamdulillah, saya tidak melakukan yang dicurigakan oleh Ibu. Ada waktunya nanti Allah menjelaskan. Ini ujian saja bagi saya. Benar sih Pak? Iya Bu, benar. Ibu rasa-rasakan saja, saya berdusta atau tidak. Dan Allah tahu, Ibu tinggal istiqoroh, minta tolong, ditunjukkan. Allah tahu saya tidak melakukannya. Gitulah, ya. Tenang hadirin, tenang. Kalau mengandalkan Allah. Tapi kalau tidak mengandalkan Allah, kamu tuh curiga terus sama suami. Oh ribut. Emang suaminya mencurigakan? Oh ribut. Karena tidak mengandalkan Allah. Hayyinin Allah. Segalanya Allah. Pak, gimana Pak? Uang kita habis. Ya enggak apa-apa Bu. Karena Allah Maha Kaya. Tapi kita sekarang tidak punya uang. Bu, selama ini juga Allah yang ngasih rezeki. Besok gimana? Ya besok juga tetap Allah yang ngasih rezeki. Memang ada Tuhan yang lain. Tenang Bu, tenang. Kita ikhtiar saja. Nanti gimana Bu? Pak, kalau kita gak ada uang. Kan belum besoknya juga Bu. Kenapa stres mikirin besok? Hari ini yang ngasih rezeki Allah, besok juga yang ngasih rezeki. Jelas? Misal ada yang belum punya jodoh, terus ibunya, nak, nikah dong, nak. Bu, ibu ingin saya menikah, dan ibu sudah menikah. Apalagi saya, Bu, yang belum nikah sama. Cuma kan Allah yang nakdirkan jodoh. Saya sudah ingin, saya sudah minta, tapi kalau Allah belum beri, atau mau gimana lagi, kan saya ini hamba Allah. Enak? Ada yang, ah, wajah saya mah jelek. Emang siapa yang bikin wajah ini? Mana ada yang mau sama saya, wajah saya jelek. Jangan menghina pencipta ya. Kalau yang nikah yang cakep-cakep, gimana nasib kita? Benar? Nanti diatur. Jodoh itu Allah yang ngatur. Enak tidak? Ini maksud saya ini adalah kita akan memiliki ketenangan kalau selalu kembali ke Allah dalam segala hal. Ingin apapun kembali ke Allah. Ibu kapan ibu berangkat umrah? Ah, insya Allah secepatnya. Kalau Allah ngundang insya Allah sampai. Itu hajin. Bu kapan ke Mekah? Ah, baru-baru ke Mekah Ustaz. Saya ini orang kecil. Sepatu juga nomor 33. Apa kaitannya?
umroh dengan ukuran sepatu. Berangkat umroh itu bukan masalah uang. Allah ngundang tidak. Kalau Allah ngundang pasti berangkat. Ongkos Allah yang nanggung, ada caranya sampai ke sana. Bapak Ibu tahu enggak yang berangkat umroh? Sebagian besar tidak bayar sendiri. Secara syariat itu, dari satu bus, satu bis 45 orang, yang bayar pakai uang sendiri paling 10. Biasanya kurang dari itu. Lalu yang 35 gimana? Ada yang dibayarin suaminya. Syariatnya dia gak bayar kan? Ada yang dibayarin orang tuanya, ada yang dibayarin mertua, ada yang dibayarin anak, ada yang dibayarin menantu, ada yang dibayarin majikan, ada yang dibayari oleh bosnya. Banyak jalan kalau Allah mau ngundang. Jelas? Makanya kalau ada yang nanya, Bu, kapan umroh? Insya Allah secepatnya kalau Allah ngundang. Gitu. Enggak ada pesimis. Ada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Enak tidak? Jangan ribut tentang anak, ya. Anak ciptaan siapa? Anak milik siapa? Yang menggenggam setiap saat anak kita siapa? Kita bisa bikin anak tidak? Boro-boro bikin anak, gambar anak aja gagal. Bikin sehelai rambut anak saja tidak sanggup. Anak ciptaan Allah. Makanya setiap lihat anak, ingat Allah. Setiap mendengar anak, ingat. Setiap lihat anak, ingat Allah. Itu baru tenang. Oh, anak saya tuh, aduh, akhlaknya gak bagus. Bagaimana? Tobat. Jangan-jangan anak akhlaknya kurang bagus, teguran dari Allah bagi ibu bapaknya yang kurang bagus. Halo? Mau punya anak soleh? Yang bisa menyolehkan anak siapa? Halo, bagaimana caranya? Jadilah orang tua yang bertakwa. Jadilah ibu yang solehah, jadilah suami yang soleh. Allah melihat ibu bapaknya tobat, ibu bapaknya taat, ibu bapaknya berdoa. Allah melihat ibu bapaknya mohon pertolongan Allah. Tidak sulit nyolehkan anak, benar? Bukan cuma nasihat, tapi ketakwaan ibu bapaknya. Jadi kalau anak belum sesuai harapan, ya banyak tobat, banyak perbaiki diri. Allah melihat dimanapun kelakuan ibu bapaknya. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fi abdi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Ya, sudah habis belum waktunya? Enggak usah emosi, biasa aja jawabnya. Belum, baru aja diajarin hayin. Udah habis, belum, bukan datang. Siapa yang nanya mau berhenti? Ya, saya cuma nanya, ngetes. Sudah habis belum waktunya? Tetap, emosi. Gini, belum, tenang, gitu. Udah habis belum waktunya? Daerah sana mah emosi, yang ini tenang hayin. Jadi kunci ketenangan itu zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat Allah dan orang yang tidak ingat Allah
perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau ibu bapak di rumah di kamar ngobrol dengan anak-anak, ngobrol di rumah, tapi tidak ada yang ingat Allah, tidak menyebut Allah, maka kamar itu disebut kamar jenazah, kamar mayit. Kalau di mobil sibuk ngobrol, dengar lagu, tidak ada yang ingat ke Allah, maka mobil itu disebut mobil. Kalau ibu di arisan segala diobrolin, tapi tidak ingat Allah, maka itu arisan zombiwati. Ya, kita ini baru dinilai hidup kalau ingat Allah. Enak kalau ingat Allah. Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin sering zikrullah, Allah memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, kemudian kita akan dibimbing oleh Allah. Kalau harus ketemu, ketemu dengan siapa? Kalau kita sakit, mau diobatin, ketemu dengan obatnya. Kalau kita gak punya uang, ketemu dengan dokter, dokternya gak mau dibayar. Pokoknya diatur aja oleh Allah. Kalau orang yang selalu zikrullah, maka Allah akan mengatur. Mau ngomong tidak bagus, gak jadi. Mau berbuat maksiat, jadi gak pengen. Allah ngatur. Mau makan ini ternyata gak halal, nanti gak jadi makan. Pokoknya setiap kali ingat Allah, Allah pasti memperlakukan kita spesial. Asal zikirnya, zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan ngarang, jangan mengada-ada. Ngapain juga mengada-ada? Cukuplah contoh Rasul, ya kan? Halo? Bisa dipahami? Alhamdulillah, demikianlah hadirin sekalian. Saya tidak nyangka ya secepat ini dipahami. Dua, layin. Layin itu adalah lemah lembut, sopan, santun. Datangnya dari mana? Datangnya dari hati yang penuh kasih sayang, rahmah. Kalau tadi datangnya dari tauhid, tidak ada ilah selain Allah, sehingga cepat kembali ke Allah, sering ingat Allah, banyak ingat Allah, yakin kepada Allah. Tadi hayin, kalau lain sayang ke makhluk Allah, tadi ke Allah, ini sayang. Sayang. Bapak Ibu tahu tidak bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah Allah bertemu dengan Fir'aun, disuruh apa? Berkatanya, kaulan layinan, berkata dengan lemah lembut ini kepada Fir'aun. Manusia melampaui batas yang membunuh anak lelaki, menganggap dirinya Tuhan, ini Nabi disuruh bicara kaulan layinan, lemah lembut. Makanya jangan kasar. Bu, ibu, jangan kasar. Memangnya suami ibu lebih jelek dari Fir'aun? Pak, jangan kasar. Memangnya istri bapak Fir'aun? Fir'ain? Fir'aun wati? Jangan. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta faddan golidol qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastagfir lahum wasyawirkum fil amr fa'idha azamta fatawakkal alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 195 ya. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad,
engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lanfaddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekelilingmu. Maafkan mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekira engkau sudah membulatkan tekad, fa idza azamta, pasrahkan ke Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Ayolah hadirin, marilah kita menjadi makhluk halus. Belum selesai. Halus tutur katanya, halus budi pekertinya. Jauhi sikap bengis, kasar, arogan. Ini tidak ada contohnya dalam Islam. Jangankan manusia, binatang saja kalau kita perlakukan dengan kasih sayang, dia ngerti. Mungkin dulu pernah diceritakan di Kolombia ada kebun binatang, ibu-ibu masuk ke kebun binatang lalu memukul-mukul teralis kandang singa, lalu singa itu berbalik melihat dan langsung mengeluarkan tangannya, kakinya, memeluk. Sepertinya mau menerkam, ternyata memeluk dengan penuh kerinduan. Sayang sekali, ini singa, binatang buas. Kenapa memeluk ibu ini? Ayo, apa karena kecantikannya? Cari jamaah paling cantik, masukkan ke kandang singa. Kita lihat, dipeluk atau dikunyah? Apa karena tasnya, bawa tas herpes, kemudian singa memeluk? Apa karena gelar? Apa karena cincin? Apa karena suaminya pejabat sehingga dipeluk oleh singa? Tidak. Ibu ini 6 tahun yang lalu, waktu singanya masih bayi, ditolong, dipeluk, dimandikan, dikasih susu, dibelai, dihanduki. 6 tahun kemudian singa menjadi besar dan tidak lupa kepada kasih sayang ibu ini. Ini singa nih. Jadi masalah kita itu kulang katih sayang itu. Mengerti? Kurang, padahal irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangi. Udah mau tidak tersentuh api neraka enggak? Enggak ada yang jawab. Udah jangan kasar, jangan marah-marah, jangan bengis, itu yang baik-baik aja. Bicara ke anak jangan kasar, ibu. Bu, ngebangunin anak sholat jangan kasar. Hei, bangun, bangun, subuh. Makan melulu di rumah, udah anak kayak gini, kamu mau kendaraan. Apa ini? Jangan begitu, kata anak. Ih, teman saya aja sholatnya belang betong baik-baik, kenapa ibu rajin sholat jadi bengis begini? Jangan, Pak. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Maka berperilakulah perilaku yang disukai Allah. Nanti Allah yang membulak-balik hati. Nih, sekarang ceramah begini, nggak bisa membulak-balik hati siapapun. Gimana membulak-balik hati bapak ibu? Tahu juga enggak hatinya di mana, seperti apa? Gimana? Tidak bisa mengubah satupun jamaah yang hadir. Bagaimana mengubahnya? Yang bisa saya lakukan cuma berusaha meluruskan niat. Niat dakwah ini sing ikhlas. Yang kedua, berusaha menyampaikan yang benar dengan cara yang sebaik mungkin yang bisa.
kemudian berusaha mengamalkannya. Cuman itu yang bisa saya lakukan, Pak. Mau memasukkan kepikiran gimana caranya, enggak bisa. Makanya yang baik-baik saja di rumah tuh ya. Ke istri teh yang sayang, walaupun menjengkelkan tetap sayang. Bicara yang baik, ibu. Tolong, ibu kan rajin pengajian. Saya lihat ibu pengajian seperti makan obat, sehari 3 kali. Tapi yang berubah hanya seragam. Nah, ini tolong ditingkatkan. Dari berubah casingnya, akhlak juga berubah. Dan yang meningkat itu jangan cuma cicilan. Yang penting meningkat iman, ya Bu ya. Nah, ibu ngasih, enak aja Papa. Sama seminggu 3 kali, Papa cuma seminggu sekali. Diem. Mungkin jamaah di Atim belum dengar ya tentang jangan berdebat. Udah dengar belum ceramah ini? Mau diulangi di sini? Jadi ada kakek-kakek usia 70 tahun. Sehat, segar, awet muda. Kakek kelihatan awet muda, segar. Apa sih rahasianya, kek? Ya, rahasia saya satu saja. Apa rahasianya? Saya tidak suka berdebat. Saya tidak mau berargu. Maksudnya debat kusir. Enggak. Oh gitu, kek? Jadi kakek jarang berdebat? Enggak. Masa dengan tidak berdebat kemudian badan jadi sehat, jadi awet muda, jadi seger? Ah, kayaknya enggak mungkin loh, kek. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin gak mau berdebat ya. Gak setuju weh. Kan kita gak bisa maksa orang sependapat dengan kita, betul? Halo? Amalkan ini di rumah ya. Pak, papa kok jadi lelaki sholat di rumah terus? Katanya lelaki sholat di rumah lelaki salehah. Saya gak mau papa jadi lelaki salehah, pengen jadi saleh. Ke masjid dong pak, malu dong, dan ngaji, belajar. Dari dulu ina atau ina terus, gak ada kemajuan. Saya setuju bu, saya sependapat dengan ibu. Beres. Kenapa harus bertengkar, benar? Halo? Teori mah gampang hadirin. Lanjut. Udahlah kasih sayang ya. Ngebangunin anak jangan kasar. Kalau anak bisa remaja sholat, sebelum membangunkan hayin dulu, doa dulu ke Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang kuasa memberikan taufik anak ini bisa sholat ke masjid. Belai rambutnya, pakang kakinya. Nah, sudah waktunya sholat sayang, sudah azan subuh. Sholat yuk supaya disayang Allah, anak soleh, anak baik hati. Ya Allah, hanya Engkau lah ya Rabb, hanya Engkau. Terus hati ke Allah, mulut bicara baik, tangan tumpahkan kasih sayang, Allah lihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Allah senang tidak? Sulit tidak bagi Allah membangunkan anak ini? Tapi saya sudah kayak gitu, anak gak bangun-bangun, apa perlu pakai gayung? Tunggu dulu. Aduh. Mungkin kitanya kurang ikhtiar, kurang doa. Terus aja doakan sambil ikhtiar, jangan kasar. Bayangin, kalau ada yang berdoa, bangun dong, bangun loh, diijabah. Jadi bloon anaknya, gak boleh. Tidak boleh ada kata-kata yang jelek, ya. Setuju? Bapak bicara yang baik, jangan marah-marah. Tahan marah, karena orang yang takwa itu wal kadhimina ghaiz, menahan amarah. Makin pemarah, makin tidak disukai Allah. Makin pemarah, makin jauh dari ketakwaan.
makin pemarah, makin jauh hidupnya dari pertolongan Allah. Karena yang ditolong Allah itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan. Ali Imran 134 ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hati-hati nih, bagi yang hidupnya banyak masalah, memerlukan pertolongan Allah, penyebab terhalangnya pertolongan Allah adalah pemarah. Pemarah tidak akan bahagia, tidak dibahagiakan oleh Allah. Pemarah dan pendendam tidak bisa tenang hidupnya, karena Allah tidak suka. Ayo, sayang, tiga, supaya cepat selesai ini ya. Tiga apa? Qarib. Apa qarib? Dekat. Jadi orang yang diharamkan tersentuh api neraka itu cirinya orangnya itu menyenangkan. Qarib. Super, akrab, enak. Kalau ketemu dengan qarib ini kita bahagia. Kenapa? Pokoknya nyenengin aja. Dan kalau tidak ketemu, rindu, kangen. Enggak ada di sini sakit, enggak ada luka. Datangnya dari mana qarib ini? Datangnya dari tawadu atau rendah hati. Lawannya tawadu apa? Takabur, sombong. Cirinya sombong apa? Batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Pernah enggak, Bu? Kita ketemu dengan orang itu, enggak mau. Padahal belum ketemu, udah enggak enak. Pernah dengar enggak? Pernah ada enggak yang gitu? Ada enggak yang gitu? Pas duduk, ternyata dia ada pas sebelahan. Padahal dia enggak ngapa-ngapain, tapi enggak enak sekali. Kenapa coba? Kalau orang sombong tuh kayak gitu. Kenapa sombong? Orang sombong itu merasa dirinya benar, tidak memerlukan kebenaran, dan melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nah, orang tawadu sebaliknya. Orang tawadu itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Lihat yang muda-muda begini, masih muda nih, dosanya lebih sedikit dari saya. Oh. Lihat yang sudah sepuh-sepuh, nah ini dia nih, sudah sepuh-sepuh berarti amalnya lebih banyak dari saya. Sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Padahal satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Jangan meremehkan adik-adik, lihat yang tua-tua ini ya. Tapi orang itu kayaknya menderita. Boleh jadi penderitaannya yang menghapuskan dosa-dosanya. Kan ada yang lumpuh, susah bergerak, lamar kerja enggak diterima, ngelamar orang tidak mau ada yang nikah, diuji terus. Boleh jadi habis itu dosanya dengan kesusahannya. Mungkin amalnya tidak banyak, sedekahnya tidak banyak, tapi lebih derajatnya lebih tinggi karena kesulitan hidupnya, karena kecacatannya, karena penderitaannya. Jangan meremehkan fakir miskin duafa, karena boleh jadi habis itu dosanya dibanding kita yang melimpah ruah dan kurang tobatnya. Benar? Halo? Tapi itu bikin dosa. Siapa tahu dosa itu yang mengantarkan tobat nasuha. Pernah dengar ada siapalah seorang gembong narkoba yang pernah terkenal, kemudian ditangkap, dipenjara, dihukum mati. Dan kita dengar bagaimana tobatnya, bagaimana tidak takut kepada kematian, bagaimana tenangnya menghadapi kematian ya. Aa baca cuman hati dan nyebut nama saja. Benar-benar berharap itu ciri orang yang tobatnya diterima, jadi husnul khotimah. Jadi jangan meremehkan. Ibu, Bu, punya dosa tidak?
Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kalau setiap dosa, satu dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan belatung, seperti apa ibu-ibu ini? Jawab. Suami mau gak ngedeketin? Karena mulutnya penuh dosa, belatung di sini. Karena matanya lihat HP terus yang error-error, belatung di sini. Karena pikirannya kotor, belatung di kepalanya. Kalau satu dosa dibalas satu belatung, kita ini penuh dengan belatung, benar? Siapa yang mau memuliakan kita? Jangan sombonglah. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa ee. Cuman begitu. Kita dihormati orang karena Allah nutupin aja aib-aib kita. Betul? Tuh lihat berita-berita. Menteri dihormati, dibuka dikit, nyungsep. Betul ya? Ini dia kagumi, dibuka sedikit, nyungsep. Kita juga kalau dibuka aib, udah gak ada apa-apanya sama sekali. Rasulullah SAW puncaknya kemuliaan tapi tawadu. Ayo, jangan lihat orang lain lebih rendah dari kita. Yang punya pembantu, jangan meremehkan pembantu. Karena siapa tahu di sisi Allah pembantu ibu lebih mulia daripada majikannya. Di kantor, jangan petantang-petenteng. Siapa tahu cleaning service itulah yang lebih mulia di sisi Allah daripada direkturnya. Cleaning service susah sombongnya. Direktur kalau gak hati-hati mudah. Benar? Mau tidak tersentuh api neraka, jangan sombong. Jadilah orang yang rendah hati. Kepada orang tuh hormat, menghargai, memuliakan. Jangan menganggap remeh orang lain. Setuju? Terakhir, sahur. Mudah. Makasih. Sahur mudah, enggak ribet. Ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka, hidupnya enak, enggak ribet. Kan ada mbak ribet, ya, nikah dengan mas ruwet. Ada loh orang yang ribet aja, dari bangun tidur tuh negatif aja. Leher kayak babi hutan. Loh, kok leher kita disebut babi hutan, udah mulia-mulia jadi manusia? Bukan bersyukur masih hidup, benar? Aduh, di kepala serasa belah lagi. Bau apa nih? Bau apa nih? Lah kan dia yang menguap. Gimana ini? Mulut kan tetangga hidung. Hati-hati yang ke kamar mandi. Jangan boros air. Mahal loh air. Belum juga ada yang masuk, udah marah. Di kamar mandi, sekarang nih odol cepet habis, ngutuk terus, bukannya bersyukur. Mau makan, makan apa nih? Bosen tiap pagi nasi goreng. Ayo yang bermutu dong, bu. Ngambek, kasih nasi uduk. Nasi uduk yang di tengah itu gak enak. Bubur ya apa yang, itunya cakwenya cuma dikit. Ngomel aja. Kasih minum ini kopi itu kurang manis, dikasih gula kurang anget, kasih anget. Mana itu nasi pisang goreng? Pisang gorengnya kecil-kecil. Habis, tapi ngomel. Nonton TV, acara gak ada yang benar, kacau sekarang ini. Mau pergi, bensin tinggal dikit nih, ngaco nih sekarang, udah mahal lagi bensinnya. Ngambek lihat motornya, lihat mobilnya. Jalan udah pasti macet, udah pasti macet. Amit-amit. Menderita, padahal belum maju. Ada yang begitu enggak? Nonton sepak bola, bloon ke kiri, kacau. Biar sih keluarin. Waduh, enak aja mau ngeluarin orang semua. Pernah dengar enggak orang yang ngomel terus begitu? Pernah dengar tidak? Sering dengar tidak? Jelas suaranya? Ya pasti jelas suara sendiri. Mengapain bu,
tukang ngomel kayak gitu mah gak bagus, gak ada bahagianya. Kenapa urusan jadi ribet? Karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Makanya orang yang diharamkan api neraka karena dia bisa mengendalikan nafsunya. Gak usah ribet, rileks aja dunia ini. Ini beda kita dengan di Israel, ya kan? Dengan di Palestina, sini apa yang gawat? Preng, piring pecah. Preng, piring pecah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Piring pecah, iya nak. Udah waktunya pecah, memang segalanya ada takdirnya. Tapi yang pecah yang paling mahal, Bu. Alhamdulillah, selama ini kita takut piring ini pecah, sekarang tidak akan takut lagi. Karena udah pecahnya ya. Selesai. Lain kali lebih hati-hati anak, enggak apa-apa. Pecah piring, jangan sampai pecah jidat anak, ya kan? Lagi duduk begini, masih ingat? Ada yang kentut. Ya sudah, selesai. Mau apa? Masalahnya apa? Kenapa? Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Kan udah. Gimana sih? Kalau mau melarang sebelumnya. Ini sudah tuntas baru dilarang. Persis udah neleng, jangan dimakan. Gimana? Ya, tapi kan bau. Berarti udah kesedot. Gimana ya? Kan gak mungkin dikeluarin, dipulangin, ya kan? Relax aja. Misalkan, oh, pasti si ibu udah nahan abis-abisan, tapi tidak tertahankan. Pasti si ibu merasa malu. Saya sebagai saudaranya seiman harus membuat dirinya tenang. Bu, tenang aja. Gak kedengaran kok. Jangan jadi bohong, diem aja, pura-pura diem ya, diem aja. Tapi bau gak usah nafas, nafasnya pakai mulut, beres, gak lama kok, ya kan? Daripada kita melukai hati orang, dan, berarti saya gak kena COVID, alhamdulillah beres. Gak usah PCR, benar? Gampangin aja. Pak, maaf pak, belanjaannya udah habis. Ya gak apa-apa, besok insya Allah ada lagi rezeki. Tenang aja, ngapain pakai beli apa, udah gak usah rewel. Pak, sekarang listrik naik, ya udah cabut atuh ya. Ya kalau udah milih, ya kan, dibuat mudah aja. Lagi naik motor, ada yang ngebut, wah kenapa tuh? Siapa tahu istrinya mau melahirkan. Karena ngambek juga, mau ngejar gak kekejar ya. Dibuat lebih simpel. Halo? Pak, itu ada tetangga yang menghina kita. Udah, gak usah dipikirin, gak usah diomongin. Semua perbuatan kembali ke dirinya sendiri. Kita gak usah ributin mikirin omongan orang, pikiran orang, perasaan orang, itu kan di luar kendali kita, betul? Jangan fokus kepada yang di luar kendali kita, fokuslah dengan apa yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa maksa orang suka ke kita, betul tidak? Ya udah, mau tahu caranya supaya nggak sakit hati kalau ada yang menghina, mau tahu tidak? Kita ini ciptaan siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang memberi rezeki kepada kita selama ini siapa? Yang memberikan pahala siapa? Yang menghapuskan dosa kita siapa? Yang mengangkat derajat siapa? Yang bisa membuat kita bahagia siapa? Yang punya surga siapa? Lalu itu orang yang menghina kita siapa dia? Kenapa kita sibuk mikirin dia? Tuhan kita kan Allah, dia mau menghina, mau sok aja, pasti balik ke dirinya. Ngapain kita sakit hati?
Ngapain buang-buang waktu ngebales? Hei, ngapain? Tapi dia nyebut saya monyet. Kita monyet? Bukan. Tinggal jawab, bukan. Beres. Kita tersinggung karena merasa mirip. Itu aja penyebabnya. Udahlah. Jangan buang-buang waktu, benar? Jangan buang-buang energi. Jangan buang-buang. Saya gak enak, ah. Dia nyebut saya si banyak omong. Ah, atau syukur. Ibu cuma disebut si banyak omong. Itu bukan menghina, itu fakta. Ibu harusnya bersyukur. Dia tidak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak koreng, banyak bisu, banyak ketombe. Orang tidak tahu. Simpel aja, ya. Ban meletus, apa artinya? Rezeki tukang tambal ban, benar? Tinggal pergi ke tukang, tapi ini masih jauh, ah, tukang tambal bannya. Kalau gitu olahraga ngedorong motor, kan beres ya. Jangan dibuat ribet. Kalau nasi jadi bubur, syukuri, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, jadi goreng jadi bubur ayam. Nah, kurang lebih itulah orang-orang yang simpel, menyederhanakan masalah, semuanya disikapi dengan proporsional, jadi amal soleh, bahagia. Waktu kita habis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah, ya hayyu, ya qayyum. Birahmatika nastaghit. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd. La ilaha illa ant. Wahdaka la syarika lak. Ya mannan badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha tahu apapun yang kami lakukan, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami. Bersihkan ya Allah, penista apapun, aib-aib yang kami tutup-tutupi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan ibu bapak kami ahli sorga, golongkan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hablana min azwajina وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Selamatkan ya Allah keluarga kami ya Karim. Jadikan kami orang tua yang amanah. Ampuni kami belum bisa jadi orang tua yang bisa mendidik keluarga. Ya Allah, jangan biarkan dosa kami menjadi jalan petaka bagi keluarga dan keturunan kami. Titipkan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman. Titipkan anak-anak yang soleh-soleha, hafiz-hafizah, yang berakhlakul karimah. Ya Allah, selamatkan adik kakak kami, Engkau yang memberi hidayah. Jangan biarkan satupun keluarga kami jadi ahli neraka-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah. Ya Allah, jangan biarkan jamaah yang hadir yang memiliki aib kecuali Engkau hapuskan, yang sedang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang sedang berhutang kecuali Engkau lunasi, yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi', yang sedang berhajat punya keinginan yang maslahat kecuali Engkau mudahkan, Engkau kabulkan. Catatkan jamaah ini jamaah yang istiqomah ya Allah, jamaah yang Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Karim, jamaah yang Engkau lindungi dari segala bala wal fitnah. Rabbana atina min ladunkar rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, balas dengan sempurna siapapun yang berbuat baik untuk kami ya Allah. Ya Allah, muliakan berkahi siapapun yang membangun, yang memakmurkan masjid ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa, para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang berakhlakul karimah, para pemimpin yang amanah, yang bisa membimbing bangsa ini di jalan yang Engkau ridai. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih BKM Atin. Mudah-mudahan akan ada kabar kita berkumpul lagi di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf, sampai jumpa di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.